Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari rumah di Malang. Dan pada video kali ini kita akan melakukan perjalanan kembali dari Malang menuju ke Jakarta. Tapi nanti aku naik bus utamanya itu di Terminal Bungurasi, Surabaya atau Sidoarjo. Dan aku akan ke Jakarta lagi karena harus ketemu sama konveksinya Akan Satu. Nih, baju yang brandnya baru aja aku launching bulan Juli lalu yang luar biasa banget sih antusiasnya dari teman-teman. Dan baru berapa hari lalu aku baru aja merilis satu desain terbaru dari Akan Satu, yaitu adalah Everyday is Holiday. Jadi saat ini sudah punya dua desain, Game Changer dan juga Everyday is Holiday. Buat teman-teman yang belum kedapetan, langsung aja check out di Tokopedia ataupun di Shopee Akan Satu Official Store. Bahannya enak banget, premium, dapat boxnya kayak gini nih, keren banget, bisa dipajang seperti ini. Dan kalau teman-teman udah sering nontonin video Mas Arkan pasti ngelihat di sini ada beberapa yang baru ya. Ini semalam aku baru beli Lamborghini Gallardo Super Leggera sama Honda Accord. Jadi ini kita cerita-cerita aja ya. Aku tiap bulan tuh jajanannya kayak gini, teman-teman. Hot Wheels kadang cuma satu tiap bulan, kadang dua, karena aku batasin budgetnya itu per bulan 300.000 buat beli mainan-mainan yang ada di sini. Nah, semalam beli Accord sama Lamborghini itu Hot Wheels ya. Itu 300.000 dapat 2. Jadi murah kan? Jadi ya ginilah, kayak anak kecil ya. Karena laki-laki itu adalah anak kecil yang badannya besar. Jadi sampai kapanpun laki-laki itu tetap anak kecil dan akan tetap main-mainan kayak gini, hobi-hobi yang kekanak-kanakan itu akan tetap ada di diri seorang laki-laki sampai tua. Karena laki-laki adalah anak kecil yang badannya besar. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja menuju ke Terminal Purabaya Bungurasi. Dan ini aku dari sini ke Terminal Arjosari dulu. Dari Arjosari baru ke Terminal Bungurasi, Surabaya. Jadi kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Bungurasi. Oke, teman-teman, sekarang jam 18 lewat 15 menit. Ini aku sudah berada di Terminal Bungurasi, Purabaya ya. Jadi, ini di shelter keberangkatan dan sudah terparkir bus yang akan mengantarkan aku dari Surabaya menuju ke Jakarta. Parkir di shelter nomor atau jalur nomor 26. Jadi, paling ujung sebelah kiri jalurnya ya. Paling ujung di tulisannya itu sebenarnya tulisannya Cirebon sih ya, cuman diisi sama bus yang menuju ke Jakarta. Kita akan lihat busnya itu atau ngebahas busnya nanti aja ya di rumah makan, karena kalau di sini itu agak susah karena tuh antar jalur itu sempit banget untuk kita ngelihat eksteriornya tuh agak susah, teman-teman. Jadi kita lihat kondisi di Terminal Bungurasi aja jam 18 lewat 15 menit. Iya, kira-kira seperti inilah. Waduh, langsung kenceng aja nih. Kira-kira seperti inilah di Terminal Bungurasi ya. Jam 6 sore. Ini terparkir sudah banyak sekali bus-bus yang siap diberangkatkan. Di depan aku sekarang ini ada Sugeng Rahayu menuju ke Bandung. Ternyata ada yang malam juga ya. Sampingnya ada Mawar, itu ke Jakarta juga. Di sampingnya baru bus yang kita naikin dari Surabaya menuju ke Jakarta juga. Padahal di atasnya itu jalur nomor 26 tuh tulisannya eksekutif Tegal Cirebon, namun diisi sama bus menuju ke Jakarta. Di belakang bus kita itu ada bus KYM Trans, by the way. Jadi ya jalur ini 2526 ini ke Jakarta semua sih bus yang saat ini terparkir. Terus Sugeng Rahayu, terus ada Bali Trans ya, ini ya, ini ke Bali tentunya. Bali Trans ke Denpasar. Sebelahnya ada Eka, ini Eka kayaknya ke mana nih? Solo, Jogja, terus
Oh, Magelang. Ternyata Magelang ada yang malam juga ya. Nih, Menggala menuju ke Malang. Enggak, ding, ini kayaknya pulang ke garasinya deh. Terus ada Jaya Utama Indo ke Semarang, ada Sugeng Rahayu. Itu sepertinya ke mana namanya? Kuningan. Belakangnya ada Eka Jetbus 5 tuh. Terus sebelah sana yang AKDP-AKDP gitu. Kayak ke apa namanya? Malang, Trenggalek, Madiun, Ponorogo, dan lain-lain gitu. Jadi kalau jam segini nggak terlalu rame ya teman-teman. Begitu juga di bagian belakang shelternya. Di bagian belakang shelternya tuh terparkir juga banyak bus yang menuju ke Jakarta ataupun ke Denpasar, Bali. Wih, seru nggak di terminal ini? Dan nggak tahu ya, ini perasaan aku doang atau gimana? Ini terminal Bungurasi setelah diperbaiki itu di sini kayak lebih adem gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, perasaanku aja emang atau emang lagi adem. Tapi memang kalau bulan Juli, Agustus sampai September awal itu di Malang itu dingin. Ya mungkin Surabaya juga kebagian dinginnya atau ademnya juga kali ya. Jadi ini enak banget nih jam segini. Anginnya tuh tuh lihat. Tuh, terbang-terbang nih jaketnya. Saking kencangnya angin yang ada di sini. Enak banget. Dulu tuh kayaknya agak kering gitu, berasa kering ngap gitu ya. Cuman sekarang lebih enak di sini. Jadi kita tunggu busnya berangkatnya itu jam 18.45. Sekarang baru jam 18.22 menit. Kalau di tiket sih 18.45 ya. Nanti kita lihat berangkatnya jam berapa. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Karena mau ngebahas eksteriornya agak susah teman-teman. Posisinya tuh kanan kirinya sempit gitu loh. Alhamdulillah. Nah itu 27 Trans baru berangkat juga menuju ke Jakarta. Wih. Eh nggak tahu ya itu ke Jakarta apa ke Bandung itu. Belakangnya ada Ezri. Itu bus yang pernah kita naikin ke Tegal. Oke, teman-teman, sekarang jam 7 malam dan ini bus yang kita naikin dipindahkan dari jalur atau shelter keberangkatannya. Ini kita ke mana ya? Udah mau ke pintu keluar lah, jalan menuju pintu keluar dari terminal Bungurasi. Karena gantian sama KYM, KYM jadi maju ke depan menggantikan posisi bus kita. Mumpung busnya lagi di sini dan ini enak nih buat kita bahas eksteriornya. Mari kita bahas eksterior dari bus Tiara Mas yang akan mengantarkan aku dari Surabaya menuju ke Jakarta. Oke, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Surabaya menuju ke Jakarta. Ini mohon maaf kalau nanti ada yang lewat atau gimana ya, namanya juga di terminal ya. Tapi setidaknya kita bisa lihat full bagian sampingnya seperti ini. Ya, ini adalah bus Tiara Mas dengan kelas tertingginya yaitu Priority Class. Ini kalau nggak salah kelas ini baru ada itu belum lama ya kalau aku nggak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Jadi bus ini memiliki kapasitas penumpang 30 penumpang. Jadi ada 30 kursi di bagian dalamnya dan tadi aku udah masuk untuk naruh tas. Di dalamnya itu enak sekali teman-teman. Nanti kita akan lihat ya di bagian dalamnya seperti apa. Untuk bodinya dia menggunakan bodi buatan karoseri Tentrem Avante H7. Jadi tingginya 3,7 meter. Sasisnya dia pakai sasis Hino RN. Jadi bagasinya masih kecil ya, alias belum space frame. Space frame. Gitu. Tapi overall bis ini masih sangat bagus sekali ya. Tuh, kelihatan kan bisnya bagus sekali. Ini ada tulisan merek motor ini. Husky. Gitu sih. Keren sih bus ini. Dan ini kita diberangkatkan dari Terminal Bungurasi jam 19 lewat 10 menit ternyata. Padahal jadwalnya itu 18.45 ya di mana? Traveloka. Tapi ternyata
aktualnya berangkatnya jam 19 lewat 10 menit. Gitu. Terus seperti inilah kondisinya di sini. Jadi posisi kita tuh setelah shelter dari sana, ini jalan menuju ke pintu keluar. Biasanya kalau sore di sini juga banyak yang parkir, kayak KYM atau banyaklah yang parkir di sini. Terus bus ini melayani rute dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jakartanya aku nggak tahu, tapi kayaknya kalau nggak salah itu ke Terminal Poris Pelawat Tangerang. Jadi nanti masuknya tuh di Terminal Pulau Gebang, Terminal Kampung Rambutan, terus juga Terminal Lebak Bulus, dan mengakhiri perjalanannya di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Ini startnya dari Surabaya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini lihat ada tulisan Malang, itu kata agennya tadi itu lupa dicopot atau belum dicopot tulisan Malangnya. Jadi bus ini dia startnya dari Surabaya karena Tiara Mas itu kantornya nggak jauh dari Terminal Bungurasi ini. Gitu sih. Tuh, bagian depannya cakep ya. Terus ada tulisan ready to race. Semoga tulisannya menggambarkan kecepatannya nanti ya. Ready to race. Oke. Gitulah kira-kira. Jadi sekarang sudah jam 7. Kita tunggu 10 menit lagi busnya akan diberangkatkan dari Terminal Bungurasi. Tuh, lihat ya. Anginnya kencang banget, enak banget di sini. Ini di belakangku, ini ada bus apa namanya ya? Bus Trans Semanggi. Operated by Damri. Jadi ini bus-bus listrik tuh lagi pada di charge. Gitu. Keren ya. Iya, namanya Trans Semanggi loh. Baru tahu aku. Tuh, ngecharge-nya tuh di sini ternyata. Oke, jadi kita tunggu ya. Bus kita bentar lagi akan diberangkatkan. Oke, karena sudah dipanggil untuk masuk ke dalam bis, jadi kita langsung masuk saja. Dan seperti inilah bagian dalamnya ketika kita masuk. Bagus banget ya. Kelihatan busnya tuh dirawat banget itu loh. Sudah berada di tempat dudukku. Ini adalah kursi nomor 1B. Ini hoki banget sih, aku duduknya di paling depan. Padahal aku baru pesannya semalam. Dan di sini kita langsung disediakan bantal. Ini bantalnya enak banget loh, empuk. Terus juga ada selimutnya juga. Selimutnya ini kayak dia semi bed cover gitu ya. Cuman kayaknya selimutnya nggak terlalu besar. Terus juga ini kursinya. Kursinya dia pakai rimba kencana yang enak sekali sih ini udah pasti. Terus ada logo Tiara Mas di sebelah sini. Ini kursinya kelihatan kursi yang masih baru banget loh teman-teman. Terus kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada louver AC, yang mana louver AC-nya tentrem. Di sini ada lampunya, masih nyala dua-duanya, keren sekali. Nih ya, bukti kursinya masih baru adalah ini masih plastikan di bagian tempat duduknya dan juga di bagian leg rest-nya. Wih, luar biasa ya, naik bus baru kursinya. Kemudian di depan kita ini ada sekat pembatas yang di atasnya ada cup holder, dua cup holder ya. Dan seperti inilah untuk view ke depan. Enak banget sih view ke depannya. Di sebelah driver ini ada kursi. Ini kalau di pariwisata sebutannya kursi untuk tour leader ya. Kayaknya emang ini busnya dipakai pariwisata juga. Dan kalau kita lihat di bagian dashboard pengemudinya, ini bagus banget sih. Seperti tadi aku bilang, ini busnya kelihatan bus yang sangat dirawat dengan baik. Begitu juga kalau kita lihat di sebelah sini, tuh pencetan-pencetannya masih bagus semua. AC-nya dia pakai AC merek Denso yang masih kinclong banget sih ini dashboardnya. Wood panelnya aja masih sebagus ini loh. Luar biasa banget ya di sini ya. Benar-benar dirawat dengan baik sekali. Apik banget ini. Kita ke bagian atas. Seperti biasa di atas ini ada kompartemen penyimpanan. Jadi buat teman-teman yang mau naur bareng di atas bisa nih. Dan juga di bagian atasnya ini ada TV. Yang mana ini TV-nya besar sekali. Ini TV-nya mungkin bisa 43 inch harusnya ya, kalau sama seperti covernya itu. Terus juga di sini ada dispenser, yang mana dispensernya ini posisinya ada di belakangnya driver. Di sini disediakan teh dan juga kopi yang bisa kita
seduh selama perjalanan bersama bus Tiara Mas dari Surabaya menuju ke Jakarta. Belum berangkat kita sudah diberikan bungkusan ini ya. Wah, ini isinya adalah snack teman-teman. Tapi ini bagus banget, kita tuh dikasih bungkusan alias tote bag seperti ini, yang mana kita bisa gunakan lagi tote bagnya kalau nanti perlu-perlu gitu ya. Nah, ini isi dalamnya. Kelihatannya banyak sekali, cuman aku mau buka sekarang tapi kayaknya agak ribet ya. Jadi nanti aja kita bukanya. Tapi ini kelihatannya banyak sih, lebih dari 5 item di dalamnya dan ada pop mie-nya juga yang bisa kita seduh menggunakan dispenser yang tadi. Wih, keren banget ya Tiara Mas sekarang. Jam 7:30 malam, akhirnya kita diberangkatkan juga dari terminal Bungurasih teman-teman. Telat 45 menit dari jadwal seharusnya. Ya, telat 20 menit lah anggaplah, karena kalau kata drivernya ini berangkatnya jam 19 lewat 10 menit. Tapi kalau di Traveloka itu jadwalnya jam 18 lewat 45 menit. Jadi mana yang benar? Ya, anggap aja jam 19 lewat 10 ya. Yang di Traveloka itu titik kumpulnya atau jam kumpulnya jam 18 lewat 45 menit. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta kalau bus Tiara Mas kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 12 jam perjalanan. Dan ini full tol ya teman-teman, tidak lewat bawah atau lewat pantura, itu enggak. Jadi ini memang full lewat jalan tol. Dan dari sini sudah tidak ada pemberhentian lagi, langsung menuju ke rumah makan Duta 3 Ngawi. Dan seperti inilah di pintu keluar dari terminal Purabaya Bungurasih. Seperti biasa di sini banyak yang sedang menunggu penumpangnya. Jadi bus-bus jauh seperti kita tuh harus sabar-sabar menunggu bus yang sedang menunggu penumpangnya. Ini di depan ada Sugeng Rahayu tuh dengan nomor 7184. Bagus banget ya, masih mulus gitu loh. Kurang lebih 5 menitan kita di pintu keluar, akhirnya ini meninggalkan terminal juga dan langsung disambut dengan kemacetan. Jadi ya, buat teman-teman yang belum ke Surabaya, belum pernah ke Surabaya maksudku, seperti inilah Surabaya ya. Macetnya ya bisa dibilang mirip-mirip dengan Jakarta teman-teman. Terlebih lagi di pagi hari pas jam berangkat dan juga sore hari pas jam pulang kerja. Seperti inilah kira-kira trafiknya, padat merayap. Padahal sekarang sudah jam 7:30 malam ya. Kebayang gak jam 5 sore, jam 6 sore kayak gimana macetnya di sini? Nah, ini kita barengan dengan satu bus juragan 99 Trans. Itu dia dari Malang menuju ke Poris Pelawat Tangerang. Rutenya sama seperti bus yang kita naikin ya, cuma bus kita kan dari Surabaya. Itu juragan 99 Trans dari Malang, yang tiketnya susah sekali untuk dipesan karena biasa H-3 aja udah full kursinya. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku
kisah kita berdua berakhir bahagia. Kisah yang mendewasakan kita berdua meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Oke teman-teman, sekarang jam 21 lewat 45 menit. Tadi pas sampai di rumah makan, aku langsung ke musola karena belum sholat ya. Jadi ini kita tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi. Dan seperti biasa, di sini kita melakukan servis makan. Sebenarnya Bestiara Mas itu dengan harga tiketnya itu kita sudah dapat servis makan. Tapi malam ini entah mengapa aku lagi pengen banget makan nasi goreng di rumah makan Duta 3 Ngawi. Jadi aku tidak makan dari bus, atau gimana sih bahasanya, aku tidak ambil servis makan yang defaultnya dari bus Tiara Mas. Tapi aku pesan makan sendiri, yaitu nasi goreng sosis. Nanti kita lihat ya, nasi goreng sosisnya di rumah makan Duta 3 Ngawi seperti apa dan harganya berapa. Karena aku juga belum tahu harganya berapa, karena aku tadi langsung pesan aja. Dan di sini sekarang sedang ada 1, 2, 3, 4 bus yang melakukan servis makan. Ada bus Tiara Mas yang kita naikin, ada bus Harapan Jaya D1, ada bus Medali Mas, dan ada Juragan 99 Trans. Jadi jam segini ya ini aja sih busnya, karena ini udah tergolong malam ya, udah mau jam 10 malam. Dan seperti biasa, rumah makan Duta 3 Ngawi salah satu rumah makan favoritku, karena di sini kalau malam terang, jadi kalau bikin video seperti ini enak banget ya. Terus juga parkirannya luas, rumah makannya juga besar, dan fasilitasnya lengkap, bersih banget juga di bagian dalamnya. Kita ngomongin bisnya sedikit ya, kita sudah jalan naik bus maksudnya dari Terminal Bungurasih sampai ke sini kurang lebih 1,5 jam, ya hampir 2 jam lah ya. Itu yang aku rasakan adalah busnya enak sekali, walaupun bisa dibilang itu bukan bus baru, cuman di bagian dalamnya masih enak, terlebih bagian kursinya, karena kursinya ternyata kursi yang masih sangat baru. Seperti tadi aku bilang di awal ya, bus Tiara Mas dengan kelas priority class itu merupakan kelas yang baru. Makanya dengan kelas barunya, Tiara Mas memakai kursi yang baru juga, menyesuaikan dengan kelas priority-nya. Tapi ada beberapa hal yang aku mungkin bukan minus ya, cuman masukan lah untuk Tiara Mas. Tapi nanti aja kita akan bahas di akhir video. Jadi tonton video ini sampai selesai. Dan sekarang yuk kita masuk ke rumah makannya. Apakah nasi goreng sosis sudah jadi dan berapa harganya? Let's go, kita masuk. Nah ini kebetulan ada mobil pribadi di sini. Jadi buat teman-teman yang nanya, bisa nggak sih rumah makan Duta 3 Ngawi ini kalau bawa mobil pribadi, jawabannya adalah sangat bisa. Dan aku udah beberapa kali ya bawa mobil pribadi dan singgah di rumah makan Duta 3 Ngawi ini. Nah, dalamnya seperti ini. Ya sepi sih kalau jam segini ya. Di bagian belakang juga sudah tidak ada bus lagi. Terus untuk servis makannya, dia ada di sini untuk Tiara Mas. Nih, di sebelah sini servis makannya ya. Jadi tadi tuh kita pas turun langsung dikasih kupon sama krunya, terus langsung nukerin di sebelah sini dan ambil makanannya di sebelah sini. Tapi aku makan nasi goreng di sana. Terima kasih, Pak. Datang juga. Ini dia nasi gorengnya. Tuh, nasi goreng sosis sama es teh manis. Ini tidak di apa namanya? Tidak include makan yang dari bus ya. Ini aku pesan sendiri. Udah selesai makan dan aku jajan juga nih. Lumayan banyak jajanannya sekalian buat kru. Dan aku baru tahu nih, ini kita ada masuk bus Mawar. Ternyata Mawar juga servis makannya di sini ya. Wow, luar biasa. Berarti kapan-kapan kita bisa coba tuh bus Mawar dari Surabaya ke Jakarta. Dan ini sudah mau 30 menit kita di sini.
Ini bus Juragan 99 juga sudah mau diberangkatkan. Tadi bus Harapan Jaya juga sudah berangkat. Jadi paling malam berarti di Rumah Makan Duta 3 itu jam 10 malam ya. Setelah itu bubar semua. Nah, ini kita sudah dipanggil juga nih untuk kembali ke bis, melanjutkan perjalanan kembali. Ini Juragan 99 Trans ke Poris ya teman-teman. Kinclong sekali velgnya. Oke, setelah berhenti di Rumah Makan Duta 3 Ngawi kurang lebih 30 menit, 40 menitan lah ya. Ini akhirnya kita diberangkatkan kembali. Dan dari tadi tuh kita belum ada berhenti untuk isi solar. Jadi paling pemberhentian selanjutnya itu untuk isi bahan bakar atau isi solar. Enak banget nih, udah makan kenyang ya, saatnya tidur. Selamat pagi. Wow, bangun-bangun tahu-tahu udah mau di Bekasi Timur aja nih, exit Bekasi Timur. sorry, baru bangun tidur nih. Oke, jadi ini pemberhentian pertama kita adalah di Bekasi Timur. Jadi di Bekasi Timur ini ada 3 penumpang yang turun. Dan lihat, kita benar-benar berbarengan terus sama Juragan 99 Trans yang semalam ya, dari Rumah Makan Duta 3 Ngawi sama beberapa Harapan Jaya juga. Wis, ya Bekasi Timur gini lah ya. Tuh terpantau bus-bus Starbus Sinar Jaya ya. Tuh, itu bus-bus karyawan sih rata-rata. Titik drop off selanjutnya yaitu adalah di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, dan di sini ada lumayan banyak penumpang yang turun, teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Lebak Bulus. Berarti perjalanan kita tuh hampir 12 jam ya, dari Surabaya ke Jakarta. Tapi normal karena kita finish di Lebak Bulus juga barengan sama bus-bus lainnya, sama bus Juragan 99 Trans yang semalam kita ketemu di Rumah Makan Duta 3 Ngawi juga barengan masuknya. Dan seperti yang aku bilang semalam, ada beberapa hal yang bukan minus, tapi mungkin masukan untuk Tiara Mas, karena Tiara Mas ini mengusung kelas priority, yang mana ini juga adalah kelas tertinggi dari bus Tiara Mas. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk bus Tiara Mas. Yang pertama adalah dispensernya. Dispensernya itu kalau menurutku akan lebih baik jika ditaruh di bagian belakang, di samping toilet, di atasnya pintu belakang. Jadi pintu belakangnya itu dimatiin aja, enggak usah jadi akses keluar masuk penumpang. Jadi dispensernya bisa ditaruh sana. Kalau dispensernya ditaruh di belakang, maka space-nya itu di depan akan lebih lega. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dispensernya di bagian depan, itu kita sebagai penumpang mau nyeduh-nyeduh kopi teh juga agak sungkan, karena
dispensernya itu ada di depan penumpang yang kakinya juga di situ gitu. Takutnya kalau kita nyeduh kan airnya nanti kecipratan ke kaki penumpang yang duduk di nomor 1C1D gitu kan. Jadi dispenser di bagian depan di belakangnya driver untuk bus AKAP adalah suatu hal yang kurang lah ya, agak gimana gitu. Kalau pariwisata mungkin oke, karena kalau bus pariwisata dominan satu bus kenal ya. Cuma kalau AKAP kan ya kita belum tentu kenal sama yang duduk di kursi 1C1D, jadi agak sungkan. Dan semalam sampai pagi cuman ada satu orang doang yang memanfaatkan fasilitas dispenser, lainnya nggak ada yang pakai. Ya salah satu halnya mungkin karena yang tadi aku bilang agak gimana gitu kalau nyeduhnya itu di depan orang. Jadi akan lebih baik jika dispensernya dipindah ke bagian belakang. Yang nomor dua adalah kursi di samping driver. Itu akan lebih baik jika tidak ada. Karena kenapa? Itu mempersulit akses keluar masuk penumpang. Jadi penumpang udah naik tangga, pas naik harus miring-miring dulu kan. Terus juga kaki dari penumpangnya juga agak mengganggu jalan juga kalau ada si kursi TL itu, kursi tour leader atau kursi di samping driver. Jadi apalagi ya kalau menurut gue ya, ya itu aja sih sebenarnya ya. Yang lainnya sih oke, tidak ada komplain. Harganya sesuai lah dengan apa yang kita dapatkan. Snacknya luar biasa banyak banget. Itu tadi aku baru buka snacknya, itu kurang lebih ada 7 item di dalam tote bag. Luar biasa sih. Jadi semoga lebih sukses untuk Tiara Mas priority class, karena menurutku sangat worth it. Dengan harga segitu kita mendapatkan kursi yang sangat enak, dapat selimut, dapat bantal, dapat snack banyak, dapat makan, dan waktunya juga bagus waktu perjalanannya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Tiara Mas bisa langsung ke Terminal Purabaya Bungurasi, atau bisa pesannya juga via OTA, online travel agent. Ada semua tuh, kalau nggak salah di Redbus ada, di Traveloka juga ada gitu teman-teman. Ada teman-teman yang punya cerita naik bus Tiara Mas, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli baju akan satu. Terima kasih sudah menonton. Dadah.